Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat kami memperhatikan cara bergerak. Salah. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Self-Regulation, we must demonstrate use of this safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follows: how to buckle, tighten, and release it. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of respiration, oxygen mask will turn automatically from the panel above you. Pull the mask over you to enable the flow of oxygen, then place it over the nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. With children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-800 is equipped with 8 emergency exit, 2 doors in the front cabin, 4 windows in the middle cabin, 2 doors in the aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to look at the exit closest so you know that the nearest exit may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Emergency exit lights will illuminate your emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di aisle. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan rantai lingkari hingga Anda place the life vest over your head and secure the strap only around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat ke sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, di dekat karet pelampung akan menyala jika baterai terendam air. The life vest only being inflated at emergency exit doors for the passengers. If not, use your emergency windows. Life vest is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life vest will then sharply to red net, so the life vest fails to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on in the battery in water. Keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal Anda. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please don't hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight.